Halo Forklift Mania, ketemu lagi sama saya Bro Dwi di channel Forklift Tip and Trick. Semua pasti bisa. Ya. Kali ini kita akan membahas detail tentang forklift diesel. Forklift diesel khususnya yang ada saat ini adalah forklift Caterpillar 3 ton, ya. Forklift Mania, di sini forkliftnya standar, masih baru ini, masuk grass. Ya, sebelumnya di dalam sebuah forklift kita mengenal banyak bagian, ya, komponen utama dari forklift. Yang pertama di depan adalah fork, ya, orang banyak bilang garpu. Fork terdiri dari beberapa ukuran, ada fork standar 1070 mm, kemudian fork 1220, 1350 sama 1500, ada juga 1800, cuman sangat jarang ada dipakai. Kebanyakan fork standar cuman dipasangin dengan sepatu garpu, ya. Kemudian di sini ada backrest untuk nahan. Kemudian di sini adalah ada masnya. Kebetulan masnya ini adalah mas standar 3 meter. Kemudian ada silinder liftnya untuk naik turun. Kemudian silinder tiltingnya. Nah, silinder tilting itu orang bilang banyak ngomong sway, ya. Padahal ini tilting bahasa teknisnya. Itu. Kemudian di sini ada bannya, tentu saja ini ban depan sebagai penggeraknya, kemudian ban belakang sebagai steeringnya. Yang ini kebetulan ban baru, jadinya masih ban pneumatic atau ban angin. Ada juga ban yang sudah diganti, ban mati supaya tidak sering kempes, begitu, ya. Kemudian di sini ada rem tangan, kemudian di sini ada panel indikator, ya, panel indikator. Di sini ada klaksonnya. Steeringnya ini untuk tempat duduk operator. Yang panjang ini, yang tinggi di atas ini namanya overhead guard, ya, overhead guard. Yang di belakang ini counterweight namanya, ya. Counterweight ini kapasitas 3 ton ini mampu, forklift ini mampu mengangkat 3 ton di tinggi 3 meter. Jadi kalau ukuran 30 ini atau 3 ton, ini dia kekuatan angkatnya di 3 meter itu 3 ton. Nah, gimana kalau masnya itu lebih dari 3 meter, misalnya 4,7, otomatis pasti berkurang, ya. Pasti berkurang daya angkatnya, akan lebih kecil. Gitu. Misalnya di 4,5 meter dia hanya mampu mengangkat 2 ton, kemudian di tinggi 6 meter mungkin tinggal 1 ton atau mungkin 900 kilo aja. Ya. Itu forklift mania. Nah, di dalam forklift diesel ini terdapat dua tipe. Nah, kebetulan yang ini adalah tipe yang manual. Nah, ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe manual yang seperti ini. Ada juga satu tipe lagi namanya tipe otomatik, ya, otomatis atau matic orang bilang biasanya. Nah, perbedaannya cukup signifikan. Dari jauh aja kita bisa melihat perbedaannya. Misalnya nih, dari tongkat atau lever transmisi. Ini ada maju mundur sama 1-2, jadi kecepatannya cuma ada dua kecepatan. Maju bisa gigi 1, gigi 2, mundur gigi 1, gigi 2. Nah, kalau yang di matic itu tidak ada tuas 2, tuas ini tidak ada. Yang ada hanya tuas yang ada di sini, di samping, ya. Tuasnya maju mundur aja, jadi cuma satu kecepatan, nggak bisa dua kecepatan. Nah, kecepatan 1 untuk maju, kecepatan 1 untuk mundur, untuk yang matic. Di samping itu, perbedaan dari matic dan manual, kalau yang matic itu gasnya ada, tetap pedalnya ada 3, satu pedal gas, satu pedal rem, satu pedal kopling. Kalau yang manual, sorry, kalau yang matic, pedal paling kiri itu adalah incing pedal, ya, incing pedal kalau ditekan sedikit, kalau ditekan lagi dia akan berubah menjadi pedal rem juga. Itu untuk perbedaannya. Tapi tetap 3 pedal. Kalau di mobil tentu beda, kan? Kalau matic dia cuma 2 pedal, pedal gas sama pedal rem. Nah, kalau yang di forklift tetap semuanya ada 3 pedal. Yang hanya membedakan hanya fungsinya. Oke, itu untuk perbedaan dari matic maupun manual. Nah, kita lihat dari dalemannya. Kita buka dulu. Ya, kita buka. Dalamnya seperti ini, ya, seperti ini. Saya lewat ke sini dulu.
biar bisa lihat. Nah, ini forklift diesel ya, forklift diesel dengan merek Caterpillar. Nah, ini dibuka dulu biar kita tahu aliran tenaganya. Nah, aliran tenaganya ini dari engine, dari mesin. Kemudian ini untuk yang manual ya, forkliftnya. Ini dari engine, dari mesin. Kemudian ini ada kopling. Dari kopling ini ke transmisi, dari transmisi kemudian ke gardan. Dari gardan terus ke roda, ya. Berbeda sama mobil. Kalau mobil kan mesinnya di depan, kalau forklift di belakang, ya. Di belakang mesinnya. Jadi kipasnya ke sana. Kemudian aliran kipasnya berbeda juga dengan mobil. Kalau mobil itu menarik udara dari luar. Kalau forklift mendorong, ya. Jadi mendorong, angin ini didorong, panas mesin ini didorong untuk keluar untuk ke radiator. Itu secara fungsinya, secara sistem tenaganya, ya. Kalau untuk matic itu berbeda. Perbedaannya ada di kalau di manual itu kopling, kalau di matic itu torque converter namanya. Torque converter, kemudian transmisinya transmisi otomatis. Ke belakangnya atau ke depannya sana itu sama, tetap ke gardan. Untuk forklift Caterpillar ini menggunakan engine dari Mitsubishi, ya. Kita kenal dengan Mitsubishi, engine yang paling bandel itu S4S, ya. Tipenya S4S, forklift bahan bakarnya diesel. Ya. Oke, kita lihat di selanjutnya, kita pasang dulu sebentar. Masangnya nggak bisa lewat situ, harus lewat sini. Kalau untuk baterainya sendiri, forkliftnya, baterainya itu baterai standar, mirip dengan baterai mobil, ya. Ini sekitar 80 ampere dengan tipe 95D31L, ya. Ini kebetulan yang sudah gel, ya, sudah gel. Artinya dia, kalau orang bilang banyaknya aki kering. Oke, kita tutup. Untuk radiator dan itunya sama aja dengan mobil, isinya juga sama, ya. Ini parking brake-nya ada di sebelah kiri, ya. Jadi kalau lupa, ini pasti akan ada bunyinya pada saat operator tidak duduk di dalam operator seat, ya. Cara mengemudikannya sama. Jadi di sini ada beberapa simbol, tentang forklift. Khususnya untuk monitoring engine maupun monitoring forklift, di sini ada untuk bahan bakar, kemudian untuk panas mesin, parking brake, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas khusus untuk pengenalan display ini. Bagaimana kalau display ini hidup, bagaimana enggak. Di sini ada dua tuas, jadi tuas satu untuk tuas lifting, tuas kedua adalah untuk tuas tilting, ya. Sebelumnya kita cek dulu spionnya, supaya posisinya bagus. Ini kalau untuk forklift diesel, ketika gigi masuk, dia tidak akan bisa starter, ya, tidak akan bisa starter. Jadi kalaupun starter tidak akan bisa, makanya di netralin terlebih dahulu, baru forklift bisa di starter. Ya, forklift sudah bisa starter, kemudian kita tes dulu untuk naik turunnya. Nah, ini untuk naik turun. Atau boleh dibilang lifting, ya. Ini liftingnya kelihatan bergeraknya pelan, ini tanpa digas. Kemudian ini untuk tiltingnya. Nah, kelihatan tiltingnya mendekatin, ya. Kelihatan. Nah, seperti saya informasikan tadi di awal, ini adalah forklift manual. Oleh sebab itu, pada saat mau masukin gigi, kita harus menekan pedal kopling, ya. Gigi satu masukin, gigi maju masukin. Jadi dia bisa jalan. Jangan lupa untuk rem tangannya dilepas. Ya, mundurnya pun demikian. Itu. Cukup mudah, bukan?
untuk dipahami. Nah, itu sekilas tentang forklift diesel ya, khususnya saat ini kita bicara merek Caterpillar. Banyak lagi forklift-forklift diesel, forklift Toyota pun ada, forklift Mitsubishi dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali forklift-forklift yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang banyak forklift-forklift Cina. Itu dulu forklift mania. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya lebih berkembang dan maju. Bye-bye.